Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2022. Hari ini adalah awal tahun 2022. Gereja merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Dunia, serta Hari Sabtu untuk Imam. Ayat emas pilihan kita pada hari ini, awal tahun 2022 ini dalam Injil Lukas bab 2 ayat 16b. Para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Awal tahun 2022 ini adalah awal harapan baru untuk hidup lebih baik, beriman lebih baik kepada Tuhan, optimis dalam karya dan pelayanan selalu berhasil, serta tangguh menghadapi zaman kita ini. Maria adalah dia yang menerima sabda Tuhan dan mengandung sang sabda itu. Kini telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Elisabet mengakui bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, para gembala datang melihat Yesus di sana. Mereka bergegas cepat-cepat ingin melihat siapakah anak itu. Para gembala menemui anak itu bersama Maria ibunya dan Yosef. Perjumpaan itu membawa sukacita. Para gembala menceritakan banyak hal tentang anak itu. Maria mendengar dan menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Maria, ia siap mendengarkan sabda Tuhan. Ia siap mendengarkan para gembala. Ia juga mendengarkan kita bila kita menyerukan namanya. Di tahun 2022 ini, kita harus banyak bercerita tentang Tuhan di mana-mana, di rumah kita, di tempat kita bekerja, maupun di medsos dan lain-lain. Ceritalah tentang Tuhan kita, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan dan teladan hidup kita. Bercerita dan berkisah tentang kebaikan Tuhan, kita sudah mengambil bagian dalam karya pewartaan Tuhan. Pergilah cepat-cepat jumpai Tuhan, jangan berlambat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 6. Selamat tahun baru untuk Anda semua. Damai di hati, damai di rumah kita. Baca Injil hari ini, temukan ayat emasmu dan ceritakanlah kepada sesamamu. Salam dan doa serta berkat dari Romo Ansel. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Amin.